Setelah 2 tahun saya terakhir ke sini, hari ini saya bisa datang ketemu Bapak dan Ibu semuanya. Dan saya berusaha untuk mengajak beliau ke sini dan hari ini beliau bersedia untuk hadir. Sekalian kepala adat, ketua suku dan bapak-ibu sekalian warga, sebetulnya saya kesini diajak oleh Pak Dr. Andreas mampir, katanya udah memperbaiki gereja, jadi saya bapak-ibu sekalian masyarakat, cuma tadi saya selalu berpikir bagaimana, karena di data saya banyak sekali penduduk dari Malaka yang kena masalah karena perdagangan orang. Jadi karena itu saya tadi sepanjang lewat ke sini banyak pisang, banyak kelapa. Nanti mama-mama, bapak-bapak mau ya saya ajari buat minyak goreng dari kelapa. Saya akan siapkan alatnya untuk nanti bisa menjadi kelapa, minyak goreng. Saya alit ke alat berat, tapi saya sampai di dunia Tuhan, saya gak bisa. Ya, supaya dia gak mau. Atas nama keluarga besar rumah Tuhan. Rasa bangga dan rasa bergembira, satu pertanyaan muncul dalam hati saya, dalam benak saya, siapakah kita ini? Siapakah umat Prokibolan ini sehingga Allah berulang-ulang kali memperhatikan kita yang sungguh luar biasa dengan kasih yang begitu besar dari Bapak Andreas bersama dengan timnya. Mari kita tepuk tangan sekali lagi. Nanti akan dibagikan oleh yang telah ditunjuk. Saya hanya berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Karena seperti kita ketahui lagi ada gagal musim tanam. Jadi bisa dimanfaatkan. Dan sebentar saya harus pamit kembali.
ada kegiatan di Halilulik karena banyak dokter yang sedang bekerja di sana. Ya, terima kasih semuanya ya. Oke. Ini semua akan bantu, akan masuk. Bapak apa kabar? Sehat ya? Istimewa dari Menteri Sosial dan Bapak Andreas bersama NTI untuk kami umat Paroki Bolan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati segala usaha dan niat baik mereka.